Jadi pagi ini kita perjalanan menuju ke rumahnya pemain timnas dan juga pemain andalan klub PSIS Semarang, yaitu Septian David Maulana. Kita mau olahraga bareng. Ya, siapa tahu nanti waktu di masa pandemi ini kita jaga kesehatan, jaga fit ya buat tubuh kita. Oke guys, jadi ini udah mau sampai ke rumahnya si David ya. Kalau daerah sini ini daerah kampus, daerah rumahnya dia tuh daerah kampus, jadi banyak orang-orang jualan, terus anak tempat-tempat kos, laundry, jadi ya cukup rame di sini daerahnya. Dan juga di sini di Semarang ini daerahnya yang di atas ini, daerah atas ya ini, daerah Semarang atas ini. Sejuk. Daerahnya masih sejuk. Ya, walaupun agak yang sedikit panas, cuman oh ya by the way, ini kita olahraga ini agak kesiangan sedikit, kita jam 8 pagi yang seharusnya kita udah ready harusnya jam 7, jadi kita agak kesiangan, tapi okay lah, penting kita dapat keringatnya. Oke guys, ini kita udah sampai ya di rumahnya Septian David Maulana. Kita parkir dulu deh ya. Nah, ini rumahnya dia, kita parkir dulu nanti di depan ya. Udah sampai di rumahnya ya, ini orangnya sudah di depan. Halo mas, apa kabar? Gimana? Kita jadi olahraga nih hari ini ya. Oh ya, jalan ya abis ini ya kita ya. Ya, ini kita perjalanan menuju ke lapangan bola kampus UNES sama Mas Septian David Maulana. Ya, jadi lokasinya kita di area KBS Nanipan Nanipan.
Yang asli ya. Ya, jadi ini kalau yang bagi yang belum tahu mana bola yang asli FIFA, standar FIFA quality, atau yang Nike benar-benar asli sama Nike yang palsu, itu kelihatan dari beratnya ya. Jadi kalau standar internasional itu biasanya dia kalau main pertandingan internasional dia diisinya sama nitrogen, jadi lebih ringan, disundul nggak sakit dan segala macam. Ini info dari Mas Bro Septian David Maulana. Harganya yang asli bisa 2 juta lebih. Kalau yang di pasaran cuma 500 ribu itu dijamin nggak ori ya, katanya gitu. Udah siap sepatu guys, kita udah siap main bareng atau olahraga bareng. Nanti kita saksikan David main sama saya ya, walaupun saya main juga nggak sepinter dia, setidaknya kita udah mencoba untuk olahraga guys. Oke. Oke guys, kita udah memulai, udah mau sparring, latihan. Saya juga udah dikasih pinjam rompi. Aku saya ada berada di kubunya si David ya. Sebentar lagi kita mulai, nanti saya kasih cuplikan video ya.
capek guys. Stamina saya nggak kayak stamina atlet-atlet ya. Capek banget. Ya mungkin main 15 menit, bukan 15 menit. Nggak kuat berhenti. Udah lama memang saya nggak olahraga berat kayak gini. Saya istirahat dulu sambil nonton mereka yang keren-keren main. Mimpi. Mau kemana? Adik-adik tidur kasih banget. Ya guys, kita udah selesai latihan. Mau pulang ini. Habis ya cari keringat lah sama teman-teman. Mas Bro David juga. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Saya ngucapin terima kasih buat Mas David sudah ngeluangin waktunya buat sama-sama main bola bareng. Nanti selanjutnya main apa lagi? Ya, selanjutnya nanti kita main-main lagi. Jadi perlu diketahui ya, Mas David ini orangnya sangat humble, jadi sangat ramah sama siapapun. Jadi kalau ketemu di jalan sama Mas David jangan lupa disapa. Ya. Jangan lupa disapa, baik banget ya. Itu ya guys. Jadi saya ke ini saya udah sampai di rumahnya David lagi. Saya juga mau istirahat. Jadi setelah ini saya juga mau pulang. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah nonton acara saya. Nanti jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke Mas Bro, pamit ya. Ya, ya. Ya. Ya guys, kita sudah selesai perjalanan pulang. Saya juga udah ganti baju. Sampai ketemu ya di video-video daily saya selanjutnya. Kita main-main lagi sama Mas Bro David di acara yang lain ya. See you.